Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Fian dan aku Ata, kami berdua akan membawakan berita terhangat dan menarik buat teman-teman semua. BTW nih Mas, habis kini kan libur Natal dan Tahun Baru. Mas Fian ada rencana apa nih buat pergi-pergi? Ada sih, kayaknya mau ke Bali. Ih, seru banget, sama siapa tuh? Ada deh. Kita takut. Nah, pada segmen program Rabipindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan berita seputar Adminduk selama 1 minggu kebelakang. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung masuk ke berita nomor 5. Oke, langsung masuk ya Mas, ke berita nomor 5. Menpora Timnas U17 tunjukkan progres positif meski tak lolos ke babak 16 besar. Ih, sedih banget, sayang banget ya gak masuk ke babak 16 besar. Nah nih lanjut nih, Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menilai Timnas U17 Indonesia sudah menunjukkan progres positif meski tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Dilansir dari suarasurabaya.net, pada Rabu 22 November kemarin, di Wisma Kemenpora RI Jakarta, ia mengatakan bahwa saat ini baik dari PSSI, pemerintah dan pengelola Timnas sudah progresif. Banyak langkah-langkah yang dilakukan seperti scouting diaspora, merekrut direktur teknik dari Jerman dan mengirim atlet muda dan senior ke skala internasional. Adapun skuad Garuda Muda menyelesaikan babak penyisihan grup A di peringkat 3 dengan meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Skuad yang diperkuat Arkan Kaka dan kawan-kawan itu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Timnas U17 Ekuador dan Timnas U17 Panama. Sayang sekali, Timnas U17 Indonesia kemudian menelan kekalahan 1-3 dari Maroko dalam laga pamungkas di Gelora Bung Tomo Surabaya pada Senin 13 November 2023 lalu. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen grup A dengan 2 poin. Lebih lanjut, ia mengatakan pengembangan kualitas dan kemampuan para pemain tidak bisa terlihat dengan instan dan membutuhkan waktu. Sementara untuk timnas senior, Indonesia kembali mencatat skor imbang 1-1 atas Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 21 November 2023. Dan Menpora juga mengatakan Indonesia masih memiliki peluang untuk bermain lebih solid di pertandingan mendatang. Gitu Mas. Tapi sayang banget ya gak bisa masuk ke 16 besar. Tapi gak apa, masih ada di Piala Dunia 2026. Oke, nah kita langsung masuk ke berita nomor 4. UMB 2024 Jatim naik 6,1% jadi 2,16 juta rupiah. Dilansir dari CNN Indonesia, upah minimum Provinsi Jawa Timur 2024 diputuskan naik sebanyak 6,13% menjadi 2,16 juta rupiah. Hal itu tertuang dalam keputusan gubernur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Aturan itu ditekan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada 20 November 2023. Sesuai diktum kedua, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP 2024, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja terkait. Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan. Dasar perhitungan UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu atau alfa yang ditetapkan di kisaran 0,1 hingga 0,3. Oke, kita lanjut nih ke berita nomor 3. Sambut Natal Tahun Baru, Daop Surabaya tinjau lintas operasional kereta api. PT KAI Daop 8 Surabaya meninjau lintas operasional kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Tobo dalam menyambut momen liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal tersebut juga upaya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dalam menghadapi musim penghujan. Dikutip dari Jatim Antara News, manajemen Humas KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif dalam keterangannya di Surabaya pada Rabu mengatakan peninjauan tersebut diantaranya mitigasi potensi resiko gangguan perjalanan KA akibat bencana alam,
penempatan alat material untuk siaga atau AMUS dan hasilnya dalam kondisi prima. Kemudian pemeriksaan fasilitas pelanggan, mitigasi daerah perhatian khusus, hingga kemampuan sumber daya manusia atau SDM dalam pengamanan dan menjaga perjalanan KA. Ia juga mengatakan bahwa jajaran manajemen KAI Daop 8 Surabaya melakukan pemeriksaan di 17 stasiun wilayah utara dengan panjang lintas 132,9 km. Daop 8 Surabaya juga mencatat jumlah perlintasan di wilayah lintas utara sebanyak 148 perlintasan sebidang yang terdiri dari 67 perlintasan yang dijaga, 39 perlintasan yang dijaga swadaya, dan 42 perlintasan tak terjaga. Pihaknya secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang serta mengajak instansi terkait seperti Dinas Perhubungan hingga kewilayahan setempat. Dari sisi pelayanan kepada pelanggan, manajemen KAI Daop 8 Surabaya memastikan dengan cek masing-masing fasilitas di setiap stasiun. Sementara dari kesiapan SDM, manajemen memastikan kemampuan para petugas telah menjalankan tugas sesuai SOP baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Nah, mumpung lagi liburan Mas, bisa juga pakai KAI nih. Nah, boleh juga tuh. Nah, yaudah yuk kita liburan. Iya, yeah, takut. Gak apa sih. Ayo guys. Oke, lanjut berita ke nomor 2. DSDABM Surabaya siapkan unit reaksi cepat antisipasi genangan saat hujan. Pemkot Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga telah melakukan sejumlah antisipasi genangan saat datangnya musim hujan di akhir tahun 2023. Salah satunya dilakukan dengan menyiagakan unit reaksi cepat atau URC. Demikian dikutip dari laman surabaya.go.id. Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, pada Rabu 22 November mengatakan unit cepat atau TRC disiagakan untuk menanggulangi genangan saat turun hujan. TRC tersebut berasal dari 1480 Satgas DSDABM Surabaya. Windo menegaskan bahwa persiapan dalam mengantisipasi datangnya musim hujan telah dilakukan sejak bulan April 2023. Antisipasi dilakukan dengan normalisasi drainase atau saluran primer, sekunder, dan tersier. Pada tahun ini pihaknya sudah melakukan normalisasi saluran menggunakan alat berat di sekitar 95 lokasi. Sementara normalisasi saluran menggunakan tenaga satgas sudah dilakukan di sekitar 225 lokasi. Untuk tahun ini, pihaknya cenderung melakukan pembangunan di sisi utara timur Kota Surabaya. Pembangunan saluran ini juga menyasar ke wilayah Surabaya Barat. Penanggulangan genangan pada akhir tahun 2023 hingga 2024 tidak hanya dilakukan DSDABM dengan melakukan normalisasi saluran, namun juga optimalisasi keberadaan 75 lokasi rumah pompa yang tersebar di Kota Surabaya. Oke, kita langsung masuk nih ke berita nomor 1 dari Mall Pelayanan Publik Surabaya dinobatkan paling prima se-Indonesia. Wah. Nih, mengutip dari laman resmi Kominfo, Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya dinobatkan sebagai MPP berkinerja paling prima di antara 163 MPP yang ada di seluruh Indonesia. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Azhar Anas kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang disaksikan juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta Selasa 21 November 2023. Penghargaan MPP berkinerja prima dihitung dengan berbagai indikator diantaranya dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP. Eri juga mengatakan bahwa Pemkot mengintegrasi 4 langkah pelayanan publik agar semakin memudahkan warga. Pertama, melalui MPP Surabaya yang melayani 193 izin atau dokumen dalam satu tempat, serta melibatkan 43 instansi pusat dan daerah. Kedua, pelayanan berbasis online. Pemkot Surabaya menyediakan layanan online terintegrasi sehingga tidak membuat ribet warga dan jumlah izin atau dokumen yang bisa diurus melalui online juga ditambah. Misalnya lewat Surabaya Single Window atau SSW, warga bisa mengurus 453 izin dan dokumen secara online. Langkah ketiga, layanan mandiri alias self-service melalui mesin anjungan yang telah disediakan di beberapa titik, terutama untuk layanan administrasi kependudukan.
keempat, layanan jemput bola yang dikonsentrasi di semua balai RW se-Surabaya yang mencapai lebih dari 1.300 RW. Keempat layanan terintegrasi tersebut memiliki 3 enabler alias penggerak penting, yaitu basis data, transformasi digital, dan partisipasi publik. Untuk basis data, Pemkot Surabaya terus melakukan integrasi data. Konsep Satu Data Surabaya memudahkan pelayanan karena data semakin terintegrasi dan presisi. Untuk transformasi digital, Pemkot Surabaya melakukan banyak terobosan untuk mengintegrasi layanan. Misalnya, integrasi sistem layanan antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, hingga Pengadilan Negeri untuk beberapa kebutuhan administrasi kependudukan. Untuk memperkuat partisipasi publik guna meningkatkan layanan ke warga, Wali Kota Eri Cahyadi menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek. Partisipasi warga tersebut digerakkan melalui Kader Surabaya Hebat atau KSH yang secara rutin membantu Pemkot Surabaya mengurangi masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan warga. KSH itu adalah warga yang ditunjuk Pemkot Surabaya untuk berkiprah membantu warga di kampungnya masing-masing. Gitu, Mas. Oke, nah Sobat Dukcapil, berita tadi menutup perjumpaan Rapindo pada episode kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar admin Duk. Nah, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya, silahkan follow sosial media kita di bawah ini ya. Ini yang follow. Nah, sekian Rapindo pada kali ini. Aku Vian. Dan aku Atta. Pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.